Saudara, dalam persidangan lanjutan terkait kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, ajudan Verdi Sambo, Daden, sempat ditegur hakim karena memberikan kesaksian yang dinilai tak masuk akal saat menceritakan kronologi di hari kematian Yosua. Setelah Reza, baru seingat saya ketemu Romer yang mulia, ada di depan situ. Daden menyebut tak melihat kedatangan ajudan Azan Romer kembali ke rumah Saguling. Sebelumnya, Romer mendampingi terdakwa Verdi Sambo ke lokasi eksekusi Brigadir Yosua di rumah dinas Duren Tiga. Kedatangan Romer yang mulia. Datangnya itu tidak melihat, saya sudah lihat ada di depan gerbang. Orang terdakwa, Romel, saudara lihat meninggalkan rumah Saguling dengan terdakwa Verdi kok. Kok sekarang dia pulang tiba-tiba, kamu saudara bilang tadi katanya saya nggak melihat Romel datang dan saya nggak tahu kemana terdakwa Verdi Sambo. Betul yang mulia, seperti itu. Tiba-tiba Romel cerita ada kejadian, kan makin nggak masuk di akal. Siap, memang faktanya seperti itu yang mulia, saya ingat. Tidak ada kendaraan di depan itu, tidak ada kendaraan yang mulia. Kosong. Romel orang sakti ya? Siap. Benar. Bisa muncul tiba-tiba.